Shalom saudara, jumpa lagi dalam program Acara Gembala, dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Matius 14 ayat 28 dan 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kita tahu semua cerita ini, kisah tentang murid-murid Tuhan yang sedang di tengah badai. Mereka sedang menyeberang dan ada badai gelombang yang besar. Dan mereka ketakutan dan Tuhan Yesus datang menolong mereka. Hari itu mereka teriak, ini hantu. Apa tujuan Yesus datang? Yesus pengen tolong mereka hari itu. Tapi sebenarnya dia juga pengen mengerjakan hal lain di situ. Apa itu? Memprovok mereka, memanasin mereka. Sehingga mereka terpancing untuk pengen seperti Tuhan Yesus. Hari itu dia berjalan di atas air. Dari 12 murid yang melihat kejadian itu, tidak ada yang terprovok, yang pengen nantang, oh Yesus ini, coba suruh aku sesuatu. Cuma satu Petrus. Bersyukur ada satu orang muridnya yang berkata, kalau itu engkau Tuhan, suruh aku juga berjalan seperti engkau berjalan di atas air. Dan hari itu Yesus berkata, jalan. Dan Petrus keluar dari perahunya, dan benar-benar dia jalan di atas air. Saudara, ini hal yang sangat mentakjubkan, yang sangat luar biasa. Sekalipun nanti kita tahu bahwa Petrus tenggelam akhirnya, gara-gara dia goyah imannya. Tapi Petrus hari itu tahu, bahwa kalau guruku Tuhan bisa jalan, aku pun bisa. Saudara, hari ini tantangan buat kehidupan kita semua ya. Apa yang Tuhan kerjakan, pernah dia kerjakan. Kita juga diberikan kuasa, otoritas yang sama. Dia seringkali Roh Kudusnya memprovok kita, menggoda kita. Berani mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Hari ini, apakah engkau terprovok, tergoda untuk mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan? Ya, kerjakan. Dan kau bisa melakukan. Karena dia sudah berikan kuasa Roh Kudusnya di dalam kita. Saya berdoa, orang-orang yang terprovokasi, itulah orang-orang yang melakukan perkara-perkara besar. Biarkan renungan hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus berkati.